Udah. Oke, dalam hidup ini kadang kita harus jemput bola atau kadang juga ada yang menunggu bola. Kesempatan ada yang menunggu di depan kita, ada kesempatan yang harus kita hampiri. Asal kita bergerak, kita akan bertemu dengan kesempatan itu. Seperti Dion sekarang. Dion hanya menunggu saja, tidak bergerak. Saya yang bergerak, akhirnya nabrak. Wah. Sampai kita di bakmi kebagusan. Mayus. No debat. Tapi di Cilandak. Sebenarnya kalau kebagusan jelekin dikit. Enggak enak sama tetangganya. Oh. Terlalu bagus. Assalamualaikum. Mau itu dong mie ayam ada. Ternyata dia jualannya Chinese food. Semuanya yang ada Chinese-Chinese-nya. Bakmi ayam ada. Saya bakmi bakso ya. Oh, ada pangsit rebusnya juga. Pangsit goreng ada? Ada juga. Bikin dulu, goreng dulu. Iya, goreng dulu. Oh, goreng dulu. Oh, proses. Duh. Masih goreng isi 5 dulu deh, coba dah. Iya, isi 5 dulu, Pak. Coba dah. Iya. Jadi goreng dulu. Iya. Biar fresh. Biasanya ini. Siapin. Apa ini karena masih pagi? Iya, dadak. Oh, dadak. Kalau sini duduk nih. Duduk. Nah. Ini dadak. Chinese buat kata nasi goreng Chinese juga. Semuanya Chinese-Chinesean. Tapi kita cobain dulu bakmi bakso, bakmi ayam bakso, sama pangsit basah. Goreng, pangsit basah juga boleh. Semuanya dikerjakan dadakan. Karena ini orang Surabaya, Pak. Banyumas. Orang Banyumas. Oh, Banyumas. Banyumas itu ngendi? Jawa Tengah. Iya. Desane. Pengolotong Idul. Iya, Pak. Sama gede, ngerti ora? Sama gede, iya. Sama gede, kampung aku itu. Kalau saya sebelum sama gede. Sebelum sama gede? Ya, kali Serayu. Oh. Oh, sama gede. Dekat alun-alun? Iya. Dekat alun-alun? Ya, pasar Banyumas Ngetan. Oh, pasar Banyumas Ngetan. Aku, Lapangan sama gede. Oke. Sama gede lapangan belok kiri. Ono hotel situ, ono hotel. Lihat pas makanan kecil, lihat bocah-bocah angon pada naik motor. Orang sama gede, mertua aku tuh orang sama gede, Puerto Rico, Purwokerto, Banyumas. Dekat lapangan, oke. Kabupatennya tuh Banyumas, ibu kota itu Purwokerto, Puerto Rico, wow. Gimana yang enak ya? Sini. Duduk aja dulu. Oke. Mantap. Nah. Minumnya ono opo? Minum apa? Ya, mau pucuk ada. Hah? Apa? Pucuk. Oh. Tuh digoreng tuh. Diambil gak yang lagi goreng? Videonya diambil gak yang lagi goreng? Ambil. Diambil ya. Gorengnya sama dia diisi juga. Ada isinya kan ayamnya? Mantap. Ya rata-rata biasanya goreng tuh gak pakai isi. Kulit doang ya. Ini ya pakai isi. Mungkin apakah beda sama yang biasanya? Apakah tidak? Yang biasanya. Sampai jam berapa buka ini, Pak De? Tadi jam 10 sampai jam 9 malam. Waduh. 11 jam. 11 jam bekerja. Mestinya libur. Iya. Tapi kok dagang? Ya, kan Mas Abdel mau ke sini. Waduh, jadi wah terus man. Gak tahu, udah bilang besok buka-buka lah. Waduh. Gak apa-apa. Maaf nih, jadi dagang. Oh. Tapi nanti malam kan gak ada kan? Karena kemarin, semalam kan? Tasakuran ya. Hari ini libur biasanya.
Waduh, maaf nih Pak, jadi ngerepotin. Saya nggak tahu kalau libur. Saya bilang juga dia. Iya. Waduh. Panas tuh. Banyak rebus juga ya? Apa? Rebus? Wow. Oh gitu. Boleh dicoba itu, Mas. Saus. Boleh dicoba apa? Pangsitnya kalau jadi. Oh, kalau udah jadi. Sini saya makan dulu aja. Itu saus pangsit. Wah, udah kayak Wami GM nih. Perhatikan sendiri ya. Tapi di pangsit, untuk pangsit gorengnya aja ada sausnya. Kita cobain nih, kane kadit. Ngapa gua gampang banget ingat kalau ada mie ya, ini ya terbit liur gitu kalau ngeliat mie. Nah, ini anaknya? Saudara. Oh, saudara. Oke. Masih panas sih, sulit. Masih panas. Karena gede nih, karena ini. Isinya gede nih. Ininya juga berani tuh. Ayamnya. Dia masak, dia ngerebus pangsitnya di mana? Di sini langsung. Waduh, beda tuh berarti. Di kuali dia, beda banget sama ini. Sama mie-mie biasa ya. Jadi atu-atu gitu. Ya. Kayak masak mie. Sebenarnya sih ada dua kompor, tapi kompor yang satu lagi nusak. Oh. Ntar kuahnya juga dari situ? Ya. Oh. Oh gitu, baru tahu karena rusak kali kompornya. Aneh kan? Aneh. Aneh. Aneh kan? Man, pangsit gorengnya mana? Pangsitnya kane nih, boleh dibungkus nih? Iya, bungkus. Kani nih. Halo, Mas. Ya, minta tolong pangsit. Boleh pangsit. Boleh pangsit. Ya, rebus jadi enggak? Apa buat goreng aja? Rebus jadi enggak, Cik? Rebus. Jadi. Rebus buat makan banget bareng mie. Belum 5 hari ya? Bisa diadu nih sama pangsit GM. Iya. Pangsitnya, beneran dah? Bagi ini ya. Sausnya juga enak. Tapi dia garing kalau jam kan agak gremes gitu ya. Minyak. Ini garing. Garing tapi, ya. Tapi aneh. Garing. Kayak ayamnya lagi. Sehari berapa kilo mie? Ya, gak tentu sih. Rata-rata lah. Banyak kan sih, kalau saya nasi goreng yang nasi. Oh.
begitu nasi goreng aja. Laku nasi goreng. Banyak kan nasi goreng dia. Begitu nasi goreng. Mantap. Aneh. Aneh. Mungkin karena pakai bumbu ya, jadi kane. Nah. Tapi ini gimana ya? Kalau ini makan deh, barang itu. Barang apa? Sayurannya dulu, ah. Kata sorti. Oh ya. Sayurannya dulu deh. Tapi dia gimana kalau masaknya pakai kuali gitu? Kuahnya nggak pakai kuah kaldu berarti ya? Nah, ini. Hah? Dibumbuin sendiri ya? Jadi iya, jadi diserahkan kepada bumbu yang di sini aja. Ini ntar lah. Kurang enak ya, kalau salah satu makannya. Hah? Iya kayak softy gitu, kurang enak makannya gitu ya. Mm-mm. Sayuran dulu, protein dulu. Ya, Pak. Apa dulu deh. Kok tau kenapa? Lagi bikin gitu. Aman, aman. Gak aja. Oh gitu ya. Rumahnya di mana emang? Ini aja aman. Aman udah. Jadi banyak kanan bungkus orang ya? Iya, tekniknya yang banyak. Iya. Tapi emang bikinnya dia kayak... Kering ini. Oh, itu dia. Oh, yang dua lahir. Itu saya yakin satu kosong kaya. Oh. Mie-nya kecil, Yon.
Hah? Nyami dia kecil. Pak ngadu. Nah, dingin. Wow. Salah cing megang ininya, megang sumpitnya, ya jatuh. Ah, belum menarik. Waduh, kena sambelnya gua makan. Menampakkan menawan, sepertinya menawan, ingin dilahap, menang tapi lawan. Wah. Nah. Wah, wah, kelewatan yang ini kebagusan. Gimana mas Yus? Aneh, gimana sih? Aneh. Gokil ya? Gokil, tapi dia bikinnya lama, cuma satu. Gimana sih? Menjaga otentik. Ini emang ada dua libur nih. Hah? Habis itu tutup. Hari itu malam. Gokil. Bukan. Jawa dan ini ya, Bing? Aneh. Miminya pipi ya? Iya, miminya pipi nih, perpaduan ya. Rasa baru nih, Yon. Oh. Rasa baru dia. Kata Bangka kagak, kata Jawa juga kagak. Kanya tapi. Kayaknya lo masuk lo. Oh iya. Masuk. Saya cocok. Pedes lagi. Baru yang katanya ya? Baru ini. Udah pernah ditemukan. New flavor? Iya. Di tempat lain ini. Unik rasanya. Ya? Iya. Rasanya tidak pasaran. Mewah. Buya pernah mampir kesini. Buya Buya pernah pernah. Kata Angelina Sonda pernah. Ya Angelina Sonda. Siapa lagi pak? Siapa lagi pak? Rika Dorian. Dorian. Puan Maharani enggak? Belum. Nebak nebak ini. Ada dua lagi tuh. Lu udah lama di sini maksudnya? Hampir 6 tahun. 6 tahun. Ini enak dagang kalau ada di Google enak dicarinya. Udah ini udah nitik. Kalau kata pembelinya nitik ya. Nitik-nitik. Oh gitu. Kalau belum mah gojek kan nitik. Ya. Hmm.
lupa. Fresh from the wajan, bahasa Inggris apa? Wajan. Fresh from the wajan. Hidden gem, hidden gem. Hidden gem. No word word, no word word. Ya, yeah, nggak bisa berkata-kata. No, no word word. No word word. Nggak bisa berword word. Oh. Saya baru dengeran. Bangkanya ada di kiri, ada enggak? Mungkin dari mie-nya ya. Oh, mie-nya. Mie-nya yang teksturnya bangka. Emang bumbunya nih. Bumbunya Jawa enggak? Bangka enggak? Enggak. Iya. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau bilang Jawa dia manisnya hampir enggak ada. Tapi kalau Cina kurang gurih. Tapi dia di. Tapi pas. Pak di tengah-tengah, ya nah, apaan namanya dia? Jawa yang ngarang. Jawa Bangka. Jangka. Jawa Bangka. Namanya Pak Ngadinu. Pak Ngadinu. Oh, iya. Ngadi-ngadi aja lu. Bekas chef mana, Pak? Chef Melawe. Oh, chef Melawe. Chef Melawe. Melawe. Chef Melawe. Chef Melawe. Oh. Chef. Chef. Bangka. Chef dua huruf. Pantesan dia bumbunya gokil. Dia masaknya satu-satu loh. Maksudnya kuahnya tuh kuah nggak ada kuah kaldu kan? Berarti udah meresap banget di mie-nya. Berapa tahun Bang Adino di Melawai? Dari muda aja. Ada 25 deh. Oh. 25 tahun. Bukan sendiri. Nggak pindah-pindah. Di situ ya, terus. Di situ. Kalau yang lain baru-baru mana pindahin. Apa ini? Apa pensiun? Pantesan dia juga bisa nasi goreng. Iya, semua ini mau goreng. Biasanya kan nasi goreng. Kalau ada mie rebus itu pun mie rebus Jawa. Tek-tek, ya. Mie tek-tek. Nah, ini Pak mie pangsit. Mie ayam. Nah, itu kita curiga tuh. Curiga nggak sih? Nggak usah ya? Nggak perlu juga ya? Nggak perlu curiga ya? Maksudnya nggak usah curiga juga, ngapain? Aneh tapi aneh ini Bang Adino gokil ini pemain ya pemain mie dia. Kalau mau dibilang mirip GM kagak, mungkin tekstur mie nya ya, cuman bumbunya tuh beda, ininya agak sama. Saus pangsitnya ya satu lagi lupa gue. Stiker mana stiker? Kane, tengap. Pak, pasangin stiker ya. Pasang stiker ya, Pak. Pasangin stiker ya. Pak, pasangin stiker ya. Jadi.
lurus karena enak, mantap, kane, tengap. Kalau kata gue ya beda. Pokoknya rasanya baru dah, nggak kayak bakmi Jawa, nggak kayak bakmi ayam Bangka. Totali baru. Rasa-rasanya itu ya? Baru otentik. Pak D Ngadinu. Ngadinu Banyumas, dekat sama gede. Ya, kampung ya? Sebelah ya, iya. Aku di Coba Gede. Apa? Desa Krowot. Kalingan kali aja. Kali apa namanya? Kali Serayu. Kali Serayu, dekat pasar. Iya. Ge. Dekat lapangan. Nah. Dekat masjid. Nah. Ada Indomaret. Alfamart. Nah. Oke lah kalau begitu. Kalau mau langsung aja di Google ada. Bakmi Kebagusan. Bakmi Kebagusan, tapi tempatnya di Cilandak. Bakmi Kebagusan, lo carinya Bakmi Kebagusan. Ada di Cilandak depan masjid. Ya. Harusnya libur hari ini, tapi dia lagi buka. Liburnya setiap hari Kamis. Karena malamnya mau yasinan katanya. Ya. Jadi kalau mau beli ada nasi goreng, segala macam tadi. Tahu gitu, coba ini nasi goreng ya. Spesialisasinya dia nasi goreng. Tapi mie-nya kane, artinya nasi gorengnya kane. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di makanan berikutnya. Mampus. Wow. Wow. Makin alisan. Ya. Wow.